Iya, sama-sama, amin, mudah-mudahan ya. Oke, doakan semoga Mbak dinyatakan lolos di tahap berikutnya ya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dan menjawab soal-soal yang diberikan. Amin ya, amin. Next kabar, oh sudah selesai ya. Oke, banyak barangkali kawan-kawan. Pertama, Maki ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang sudah sebutkan tadi dan juga kawan-kawan yang sudah sebutkan pada video-video Maki sebelumnya atas diraihnya prestasi, yaitu diraihnya nilai di atas passing grade. Namun ingat, walaupun kita sudah meraih nilai di atas passing grade, jangan menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong, takabur, ya. Karena tidak ada kesuksesan dengan ketakaburan, ya. Karena tidak ada kesombongan yang membawa kesuksesan, gitu ya. Maka itu tetaplah untuk kita selalu menjadi pribadi yang rendah hati, gitu ya, sapa, kemudian humble, dan jangan lupa untuk kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam perjuangan ini. Karena la yashkurullah ma la yashkurun nas, belum dikatakan bersyukur kepada Allah sebelum kita berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam perjuangan ini. Maka dari itu, hendaklah di antara kita untuk berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam perjuangan ini, dan niatkanlah semuanya itu dilakukan semata-mata karena keinginan kita untuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang bersyukur, gitu ya. Niatkan semuanya lillahi ta'ala, insya Allah mudah-mudahan mengakibatkan kawan-kawan dicatat oleh sementara sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Karena lana la'in syakartum la'zidannakum la'in kafartum inna azabillah syadid, ketika kita bersyukur maka insya Allah ketambah nikmatnya nanti untuk kita semua. Amin ya Allah, amin. Sekali lagi maka ucapkan selamat atas diraihnya nilai ini, dan juga jangan lupa kejar Allah seperti malam, kejar Allah di waktu duha, kejar Allah di waktu tahajud, kemudian bantu sholatnya untuk laki-laki berjamaah di masjid, kobliyah badiahnya dikejar, bantu dengan sedekah, puasa, minta doa orang tua ya, doa orang tua mustajab, doa berdoa di waktu hujan, kemudian berdoa antara idan iqomah, insya Allah kejar semuanya agar nanti Allah memberikan yang terbaik untuk kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin ya Allah, amin. Dan jangan lupa doakan Maki agar selalu Maki dalam keadaan sehat sehingga Maki tetap bisa menebar kebaikan kepada kawan-kawan yang lainnya. Dan juga doakan yang terpenting adalah bahwa Maki untuk selalu bisa menebar kebaikan dengan ikhlas, dengan tulus gitu, agar nanti Allah memberikan apa yang telah Allah janjikan kepada kita semua. Amin ya Allah, amin. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke TKP gitu ya. Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu. Ada kuah? Enggak ada. Yang ada juga soal. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman, jadi Smipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, soal ini sebetulnya sudah Maki upload pada pertemuan yang lalu, namun terjadi sedikit ketidaktelitian gitu ya, hingga akhirnya Maki ganti lagi dan di soalnya jadi nomor 1 gitu. Kalau kemarin ini nomor 3. Jadi cara untuk kita pengerjaan soal yang seperti ini, maka pertama ya kita hadapi dulu dengan senyuman ya. Jadi soal seperti ini kawan-kawan, walaupun kita menemukan operasi pengurangan lebih dulu, jangan langsung dikurangin. Kalau nanti kita kurangin, nanti jadi 0. Kenapa? Karena formasi atau urutan yang paling tinggi itu kan dimulai dari kurung dulu. Kurung, kemudian pangkat akar, pangkat akar, lalu yang ketiga kali bagi kaba, dan 4 taku, tambah kurang. Kurung dulu, kalau udah kurung kerjakan kurung dulu. Berarti yang pernah dikerjakan adalah yang ini dulu, yang kurung dulu. Nah, kita tahu bahwa yang kurung itu kan perkaliannya bentuknya A plus B kali A min B. Dimana kalau A plus B kali A min B, maka hasilnya, gak usah mikir kawan-kawan, gak usah bingung, pasti hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Oh, berarti kalau begini, ini A nya kan 27, A kuadrat akar 27, akar 27 kali akar 27 sama-sama akar, maka nggak usah mikir juga kawan-kawan, nggak usah bingung, tinggal dibuka akarnya, jadi jawabannya 27. Oh, berarti yang ini dalam kurung itu sama aja dengan 27. Berarti min kali plus min, akar 2 kali akar 2, akar 2 kali akar 2, ya udah nggak usah bingung juga, 2 gitu kawan-kawan ya, 2 gitu, tambah 60%, 60% itu berarti 60/100 gitu kan kawan-kawan ya. Nah, yang ini juga 40% itu 40/100 kawan-kawan. Kurangi 40/100 gitu. Ini perkecil sama kita, no coret-coret, ini coret-coret gitu ya. Nolnya coret satu gitu kawan-kawan. 4 bagi 10 juga kan bisa ya, berkecil bagi 2, atas bagi 2 berarti 2/5. Yang ini 40% itu sama dengan 2/5. Ini juga sama dengan 2/5. Kenapa? Karena 4 dibagi 2, 2, 10 bagi 2, 5 gitu kawan-kawan ya. Kalikan dengan 27 kurangi 2, iya betul 25 plus. Nah, 6 bagi 10 karena ini per 5, ya udah kita buat per 5 juga dibagi 2, atas bagi 2, bawah bagi 2, berarti 3/5. Nah, yang ini sama aja dengan, sama dengan kesini ya, 2/5 dikurangi 2/5 kali 25 nih ya, 25 ditambah 3/5. Oke, okay, gitu ya. Ini jangan langsung dikurangin kawan-kawan. Kenapa tadi? Karena posisi yang pertama kita kerjakan adalah kurung dulu. Nah, ini ada kurung, ada kali kan. Kali ini, kurung di sini mengandung arti kali. Berarti kalikan dulu ke sini, coret-coret. 25 bagi 5 kan dapat 5. Ini jadi sama aja dengan 2/5 dikurangi 2 kali 5.
Iya betul, 10 plus 3 per 5. Nah kalau ini boleh kita kerjakan mana dulu bebas gitu ya. Misalkan kita kerjakan ini dulu nih, boleh. 2 per 5 ditambah 3 per 5, jadikan 5 per 5, hasilnya kurangi 10. 5 bagi 5 berapa? Iya betul, 1 kurangi 10. Iya betul, negatif 9. Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah yang A. Begitu kawan-kawan, understand? Easy, sedih-sedih, mantap gitu ya. Next, kalau mantap lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, soalnya masih seperti yang barusan, namun sedikit mengakai modif gitu ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah hadapi dulu biar dengan senyuman. Jadi smile plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Gitu. 40% ini kan kali nih. Tetap yang kita kerjakan dalam kurung dulu, 40%-nya kita rubah menjadi 40/100 gitu kawan-kawan ya. Kalikan. Ini kan karena sama dengan tadi, berarti A kali A, A kuadrat, berarti akar 27 kali akar 27. Iya betul, 27. Min kali plus, min. Akar 2 kali akar 2. Iya betul, 2 gitu ya. Sama kayak tadi ya pengerjaannya. Dibagi 2,5. 2,5 ini karena dia di depan ada pecahan, ya udah kita buat ini menjadi pecahan. Berarti 25/10 kan, karena ada satu angka belakang koma, berarti nolnya 1 gitu. Kalau nolnya 2, 2 angka belakang koma berarti nolnya 2 gitu kawan-kawan gitu. Kita perkecil ini, coret-coret. 4/10 berarti berapa tadi? Iya betul, 2/5 kalikan dengan 25 kan, 27 kali 2 itu bagi 25/10. Nah, ini kan perkalian. Karena kali lebih dulu ditulis, berarti kita kerjakan yang kali dulu kawan-kawan, walaupun di sini ada bagi. Kenapa? Karena kaba itu sama-sama kuat tadi. Kali bagi kan sama-sama kuat. Tergantung siapa yang duluan ditulis. Nah, yang sini yang pertama kali duluan ditulis adalah yang kali. Berarti kita kerjakan yang kali dulu. Ini coret sama kita. 25 bagi 5 dapat 5 ya. 2 kali 5 10 kan? 10 dibagi 25/10. Nah, bagi bisa jadi kali dengan syarat pembilangnya penyebut, penyebut jadi pembilang gitu kawan-kawan ya. 10 kali ini sama aja dengan 10/25 dibalik gitu. Ini jadi di atas ya. Yang di atas jadi di bawah gitu kawan-kawan ya. Ini ya udah 10 kali 10 100 kan? Per 25, 100 bagi 25? Iya betul, 4 kawan-kawan. Ada nggak di option? Ada, ternyata jawaban yang tepat ada yang B. Begitu kawan-kawan, understand? Jadi sedih-sedih, mantap. Kalau mantap, next, berikutnya. Ah, soal nomor berikutnya nih, 35% dari 3.500 adalah bla bla bla. Ya, pertama kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi smile plus solution. Berapa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, untuk soal seperti ini sama aja dengan begini nih. 35% dari 3.500 berarti ini sama aja dengan 35%, 35/100 kali 3.500 gitu kawan-kawan. 35% dari 3.500 itu sama aja dengan 30% kali 3.500. Ya udah, ini coret 2 nolnya, ini coret juga 2. Kan sama. Nah, jadi ini sama aja dengan 35 kali 35. Nah, menemukan yang seperti ini enggak usah bingung kawan-kawan, cukup diplototin aja. Maksudnya gimana nih? Gini, diperhatikan ya. Ini diplototin cara cepatnya, depas gitu, cara cepat ngalihinnya gini. 5 kali 5 berapa tuh? Iya betul, 25. 25 simpan di belakang gitu kawan-kawan. Ya. Setelah angka 3 berapa? 4 kan? Setelah angka 3 4. Nah, 3 kali 4? Iya betul, 12. Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah 1225 gitu kawan-kawan. Jadi ingat, tapi ingat ini untuk ini kasus ini, untuk kasus ini berlaku untuk perkalian 5 gitu ya. Untuk yang ekornya 5 gitu, dan dia adalah bentuk kuadrat dari bilangan sebelumnya. Ya, gitu. Misalkan 25 kali 25 gitu. Ini kan pengkuadratan dari 25 nih. Ya udah, kita enggak usah mikir, enggak usah bingung nih. 5 kali 5 simpan di ujung 25, setelah angka 2 3, 2 kali 3 6, begitu kawan-kawan. 45 kali 45, nah gak usah bingung. 5 kali 5, 25 simpan di ujung, setelah angka 4, 5, 4 kali 5, iya betul 20, jadi 2025, begitu kawan-kawan. Understand? Easy, steady, mantap. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup mengatasi sedikit kesulitan-kesulitan yang dihadapi kawan-kawan, dan juga makin berharap ini bisa mempermudah kawan-kawan nanti, sehingga Allah nanti akan mempermudah maaf gitu ya. Jangan lupa untuk hasil yang maksimal di samping usaha yang rajin dan rutin, agar kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar Allah memberikan yang terbaiknya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin ya Allah, amin. Dan untuk kawan-kawan yang masih belum mengerti dengan apa yang Maki sampaikan, agar kawan-kawan tetap memutar videonya cara pelan-pelan, kemudian yang belum mengerti silakan diulang lagi, putar lagi, ulang terus, ulang lagi, putar terus gitu. Nanti kalau sering putar, sering ulang, insyaallah nanti akan mengerti juga. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyampaian. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.